Potong ayam tahu ya? Gimana latar belakang beliau dulu seorang yang pengusaha juga lah. Tapi pengusahanya bukan seperti ini. Kalau kedainya ditutup, penghasilannya tutup. Kalau di bisnis ini katanya beliau tidur, penghasilnya jalan. Jadi latar belakang buka kedai runcit dan sudah bertahun-tahun di Malaysia. Dengar kabar beliau ke Malaysia pun lari karena dicari pihak berkuasa Indonesia. Kira-kira kalau Anda seperti itu mau tak buka kedai runcit? Tapi yang satu ini, tuan-tuan dan puan, beliau pemberani, ya. Beliau pemberani dan beliau sekarang berani tutup kedainya. Semata-mata untuk berjuang di Monspace, tapi semata-mata itu diterbalikkan, beliau terbukti sukses di Monspace. Luar biasa. Sangat singkat sekali, beliau orang yang pecah rekor, cepat sekali sukses. Anda mau belajar tak? Mau. Mau belajar tak? Mau. Boleh tak mau? Mau. Mau. Mau tak? Mau. Mau. Mau tak? Mau. Kalau saya menjadi Anda, saya akan berdiri. Mari kita sambut Mentor Fauzi. Sangat luar biasa MC kita. Beri aplaus kepada Pak Subaidi. Ya. Pak Subaidi adalah sosok orang yang sangat luar biasa. Baru 2 minggu ya, dia buat Monspace. Bukan 2 minggu maksudnya, dia kecepatan dia dalam minggu ini sangat luar biasa. Ya. Saya sangat cemburu kepada beliau. Mulai closing 10.000 6 orang loh. Ya. Oke, beri aplaus kepada Pak Subaidi. Bapak Ibu ya, kita tadi baru lepas makan, ya. Nah, kita pun sudah merasa lelah karena kita beri makanan ke bawah. Maksudnya dari leher ke bawah, kita sudah terasa lelah dan dengan doktoran. Ya. Nah, saya nak ya supaya darah kita mengalir lagi ke otak, ya, supaya kita tercerna ilmu kita, ya. Saya mau teriakan yang sangat gemuruh daripada Anda, Bapak Ibu. Saya akan bertanya ya kepada Anda, apa kabar? Anda harus jawab dengan suara yang sangat keras. Kenapa? Karena kalau Anda jawab suara yang keras, darah Anda akan krap-krap macam tu ke otak. Ya. Okey. Apa kabar semua? Yeah. Ini jalan-jalan juga. Beri aplaus kepada diri Anda. Okay. Ya. Begitu sangkingnya semangat MC kita, ya. Saya pun jadi cemerulah kepada beliau. Ya. Semangat di atas panggung, semangat di lapangan, luar biasa Pak Suwedi. Tak lama lagi beliau pun akan keluar reward tercepat di Monspace. Okay, perkenalkan nama saya masih nama lama, ya, belum ganti lagi. Karena kenapa Pak Suwedi tadi bercakap kepada bapa dan ibu ya, saya adalah pelarian daripada Indonesia, betul? Tak salah. Pelarian daripada mana? Saya dulu di Aceh ya.
Saya sudah punya kedai di Aceh sebelum di Malaysia. Sudah jadi toke besar juga di Aceh. Ya, kenapa saya lari ke Malaysia? Karena saya bankrupt dengan bank. Duit bank. Sikit kurang saya ada ambil duit bank itu 600 juta, Bapak Ibu. Ya, disitulah saya selalu cakap saya belum ganti nama. Karena saya di Aceh sering ganti nama, ada 5 KTP, Bapak Ibu. Ya, 5 bank saya semua saya hantam. Ya, itu saya luar biasa. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Fauji. Latar belakang bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Jadi duke sudah, ya. Jadi mafia bank sudah. Ya, semua sudah. Ya, jadi yang hari ini saya tak mau tengok lagi ke belakang. Saya mau tengok ke depan. Ya. Nah, terima kasih juga kepada operator kita, ya, yang sudah bersusah payah. Sudah 2 minggu lepas dia atur semua ini, ya. Dan hari ini pun kalau tak ada operator, acara kita hari pada hari ini tak meriah sebegini rupa. Ya. Dan terima kasih juga kepada upline terdekat saya, Pak Arifin. Mungkin beliau tak datang, ya. Dan Pak Andin. Beri aplaus kepada Pak Andin. Ya. Terima kasih juga kepada Pak Rupik. Ya, sentiasa beliau selalu mengajarkan saya karena saya saking tak patuh dengan dia, ya. Saya keras. Saya tak patuh kalau cakap Pak Rupik tu, apa lah plan cakap ni. Tak betul lah. Dia tidur, disuruh saya buat kerja. Ah, tapi ya, karena dia begitu sayang dengan saya, ya, dia halau dari rumah. Dia halau saya dari rumah. Kenapa? Kalau dia hari ini tak halau saya dari rumah, saya tak dapat beli PM, Bapak Ibu. Ya, terima kasih beliau plus. Saya sangat keberu kepada Pak Rofik. Okay, ya. Dan tak lupa pula kepada Pak Widodo, ya. Seperti yang dicakap tadi oleh Pak Widodo tentang kesabaran, saya tak pernah sabar. Tapi saya ketemu dia, belajar kesabaran dengan beliau. Beri aplaus kepada Pak Widodo. Ya. Dan satu lagi orang yang sangat luar biasa, semangatnya tak ada henti, siang malam, pagi, petang, subuh, tengah malam, beliau bercakap dengan saya, Pak Fauji, kuatkan ini, Pak Fauji. Beri aplaus kepada Pak Teguh Ridwan. Ya. Bapak Ibu, di mall space kita tiru sahaja. Di mall space kita tak harus pandai. Ya. Okey.